Oke, ya. Oke guys, balik lagi bersama MeToYou di sini setelah sekian tahun saya tidak buat video game lagi, gameplay maksudnya. Jadi sekarang kita akan main game PS1 atau PSX, yaitu game Resident Evil Survivor. Oke. Jadi guys, mohon maaf karena saya tidak menampakkan muka saya. Dikarenakan ini lagi waktu-waktu malas ya, ibaratkan waktu-waktu senggang aja lah gitu, untuk tidak facecam karena kameranya juga malas aku hidupin ya, semua serba malas lah ya. Ini cuman sekedar untuk memainkan game baru aja nih, kayaknya game ini cukup ringan jadi aku mainkan saja. Oke, ini dia Resident Evil Survivor. Katanya game ini rilis tahun 2000 kalau aku nggak salah, karena udah lama aku nggak main Resident Evil. Jadi kayak oke. Kita lihat dulu load game option, ada option kita lihat. What the fuck? Isi optionnya apa? Oh, ada key config monitor tuning. Ini gimana nih? For the best picture, please adjust the brightness of your monitor so the color. Oh, gitu ya. Oke, siap. Langsung kita new game aja sistemnya. Kita pilih yang easy aja lah guys, biar jangan terlalu barbar. Resident Evil Survivor lah, biasa lah ya openingnya. In 1998. Oke, kita dengar aja. Lagi-lagi Raccoon City. T-Virus transform the city into an inescapable death trap to stop the outbreak from spreading. Umbrella Incorporated was forced to wipe out the entire city. However, this was not the only location where an outbreak occurred. Ada truk Oscorp kali, Oscorp kayak yang di film Spider-Man, bukan? Ostrich Beer. Oh, ini merek bir gitulah ceritanya. Terus di sini ada orang bergelantungan di helikopter. Ini faedahnya apa coba, nggak ngerti ya, Bu. Bergelantungan dengan pistol. Dia megang sebuah kunci sepertinya. Lucu juga game PS1. Buset, helikopter terbakar dan meledak. Terus dia ngapain? Jatuh kau, mampus. Goblok. Oke. Ada helikopter terbakar. Dan ini siapa yang jatuh? Sepertinya kita yang jatuh nih ya. Kita lihat aja lah, apakah benar atau tidak. Ya, sepertinya benar. Kita jatuh dan jalan belakang kita buntu. Ini namanya siapa lagi ya? Kan gak dijelaskan ini siapa namanya. Yuh, mukanya kayak muka-muka asing ya, gak tahu aku siapa itu. Oh, gak apa-apa. My head aches and I can't remember. Ya, gitu aja sakit kepala katanya. Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Harapanku hanya pistol kampret. Aku harus ingat, aku harus selamat. Oke, jadi intinya di game ini kita harus selamat guys ya, menyelamatkan diri. Where am I? Ya, gak tahu bos. Hey, slow lah. Oke, udah. Siap. I don't remember anything. Ya, lebay lagi. Oke, sudah bisa jalan. Oke, di sini kita ada weapon, kita senjata. Peluru kita itu ada banyak atau berapa, kondisi kita fine. Kita lihat dulu apa bisa dipencet-pencet di sini. Oke, di sini ada option lagi seperti biasa. Terus ada shift ini ngapain, ada control, ada oh ini menunya. Kita lihat itemnya ada apa. Buset, itemnya ada apa aja. Handgun, no item. Ah, first aid. Ah, cara ngembalin gimana? Oke, gini. Oke, kita jalan aja guys, lari cepat gini caranya. Oke, aman. Ada pintu di depan, langsung masuk aja tanpa mencet apa-apa guys ya.
Oke, di sini kita jumpa siapa? Ada orang, ada setan. Ini dia, seperti siapa ini? Kita lihat dulu siapa ini, guys. Ini ternyata yang jatuh dari helikopter. Alah, banyak bacot. Look familiar tapi nggak ingat. Art Thompson. Siapa itu? Wah, ada orang yang datang. Siapa itu, bos? Lihat ke belakang, bos. Cepat, bos. What the fuck, katanya. Mampus. Kita jumpa dengan zombie, langsung tembak kepalanya. Boom, bam, boom, bam, boom, bam. Mampus kau. Mundur dulu. Oke, aman. Ambil kuncinya. Rusted key. Alright, then. Oke, kita ke belakang, nengok ke belakang. Nengok ke belakangnya serem juga, guys. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Di sini ada buset dah. Kita masuk dulu ke dalam ini. You've used the rusted key. Oke, kita masuk ke mana ini? Ada jalan ke kanan, tapi gak tahu kemana. What the fuck? Woi, bos, bos, gimana cara nyebaknya? Lupa. Sorry. Oke. Agak susah kontrol gamenya, guys. Mati kau. Selesai kau. Oke. Salah kepencet. Kampret lah. Ini apa ini, bos? An old church altar, the wall umbrella is written on the wall. Ini gerejanya apa katanya, umbrella gitu lagi. Oh, bisa jalan lagi apa ya? Oh, bisa. Oke, sini ada pintu kiri dan kanan. Kita coba ke kiri dulu. It's locked. Oke, seperti yang sudah saya duga. Sepertinya yang kanan bisa. Ah, kan bisa. Kita masuk ke dalam. Di dalam ada apa nih? Kita lihat-lihat dulu ya. Nah, jangan bilang ada musuh, kan udah aku bilang. Boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, bam, boom, boom, boom. Dan sepertinya pelurunya unlimited, jadi aman lah ya. Apa ini? Aduh. Wih, buset, buset. Anjir. Wih, 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 kaget, kaget, kaget. Kaget, 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 kaget. Reloading, reloading. Ya. Mampus aku, reloading dia tiba-tiba datang. Oke, aman. Ini apa? Nggak ada apa-apa. Sip, aman. Darah kita masih aman. Seperti kita menemukan senjata di sini, guys ya. Kita lihat dulu apa ini. Ada apa-apa, bos? Oke, kita ke sana. Apa itu? Chapel key. Oke, chapel key. Thank you, chapel key. Kita langsung keluar saja. Ini apa ini? Ada bling-bling gitu. An old clock is ticking, a clock winder seems to be attached to it. Apa itu? Clock winder. Apa itu? Bingung aku, bos. Tadi aku masuk dari mana? Dari buku-buku. Oke, kita langsung keluar aja. Karena membingungkan sudah dalam ruangan itu. Nggak tahu mau ngapain. Kampret juga. Alright. Wah, suara musiknya sangat familiar ya. Khas Resident Evil. There's no need to go back. Loh, jadi aku harus kemana? Bocor. Oh, dari sini. Oke. Yeah, chapel key. Mantap. Kita sudah menemukan chapel key. Kita keluar dari chapel, langsung jumpa musuh pasti. Oh. What the fuck? Suara apa itu? Udah pasti. Datang kau sini, kau. Sini kau. Mati kau. Dari jauh udah aku tembak-tembak ya, kalian. Matilah kalian semua sekeluarga. Mampus. Wah, gak mati-mati, bos. Sini kau. Oh, kampret. Kau memang nyatang kau. Masuk ke dalam. Di dalam ini apa? Aku gak tahu juga. Ada musuh pasti. Oh. Kok dia nengoknya? Oh, nengok kiri kanan dulu. Oke, ini masih cutscene. Oke. Jangan jump scare. Oke. Kita bisa ke kanan sini. Ada apa ini? Peti mati? Bujet. Wih, anjing. Kampret tiba-tiba di sini dia. Waduh, tayang. Waduh. Ini dibilang jangan jump scare, dia jump scare. Oke, dapat green heart. Alright, ini a pinball machine, why would it be in church? Aku juga heran kenapa ada
mesin permainan pinball di gereja. Pasti ada sesuatu di gereja ini guys, sesuatu yang aneh seperti. Apa ini? Church Manager's Diary. Oke, kita baca diarinya. Mohon maaf ya. October 7, 98, today the leaders of each section of the city, including myself, attended a meeting with the commander. The briefing was under discussion. During the conference, everyone placed blame on William Birkin. He betrayed the company and want to keep the G-Virus for himself. The commander told us that... City is a zoo. Ada hubungannya juga dengan Raccoon City ya ternyata. Maksudnya dengan apa ya namanya, si William Birkin. Jadi sebenarnya game Resident Evil ini semuanya saling berkaitan gitu, asalkan kalian mau ngikutin ceritanya. Cuman ya itulah, harus sabar-sabar guys. Tidak ada hal yang instan dalam hidup ini gitu ya kan. Kali cakep. Oke, kita maju aja. Pasti di sini ada musuh nih. Nggak ada aman. Ini apa gunanya nih? Jadi apa-apain nggak nih? Tar, agak susah kontrol ya guys. Oke, kita gunakan. Terus ngapain? Terbuka jalan rahasia bos. Itu ternyata ya. Banyak jalan rahasia di sini ya. Alright, thanks. Kita kesini dulu. It's locked. Oke, ternyata jalannya hanya ke sini. Turun ke bawah. Oke. Terus kita di sini jumpa apa nih? What the? Mati kau. Ada laba-laba sebesar ini di sini, kampret lah. Kayak di Resident Evil kedua ya. Aku nggak tahu timeline Resident Evil Survivor ini di sebelah mana, aku pun bingung. Pasti ada musuh, yakin aku di mana musuhnya. Bah, jump scare kau kampret. Mati kalian. Reloading, cepat. Untung pelurunya unlimited. Mati kau. Oke, siap, aman, terkendali semua. Kita langsung ke sini, ada kunci. Church Rear Key, nggak tahu apa itu bos. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terlalu gelap saudara-saudara, di depan ada pintu sepertinya. Oke, nggak ada apa-apa ternyata. Apakah di sini ada pintu? Tidak ada guys, kita langsung keluar aja. Oke. Cuma ada satu ruangan ini aja. Jangan bilang aku buntu lagi kayak main game Resident Evil yang lain ya kan? Kan betul. Nggak tahu mau kemana kita bos. Oke, nggak apa-apa. Kita keluar aja dulu dari sini. Oke. Mungkin kita akan menemukan jalan lain. Lambat sekali nih tangganya bos. Oke, di sini sepertinya ya. Yus, dan betul ku bilang. Ada musuh pasti. What the fuck, woi. Mati kau. Ada telepon, angkat. Halo. Ditutup teleponnya. Ada yang nelpon tapi ditutup, nggak sopan kalian ya. Ada jalan ke bawah, bisa nggak ke bawah ini? Bisa ke bawah bos. Ngapain ke bawah ini ya, serem juga. Kita lihat aja, pasti ada anjing. Udah betul, bukan anjing lagi guys. Ini apa namanya? Gimana? Siapa namanya? Tyrant. Buset. Terima kasih kawan. Anjam. Terima kasih kawan. Oke, terima kasih kawan. Sabar aku harus lari. Oke, sabar. Lihat ke belakang langsung tembak dia. Dia di sini tembak. Matikan. Cepat sebelum dia. Oke. Mati kau. Wah, bukan Tyrant namanya, siapa namanya? Lizard? Siapa namanya? Lupa aku bos namanya bos. Siapa namanya? Aduh, lupa lagi namanya siapa. Ini ada kunci. Apa ini? Cracked Key. Oke, okay. Thank you the Cracked Key.
You got a fucking cracked key. Oke, terima kasih. Langsung kita ke atas aja nih. Kita udah dapat cracked key. Apa pula cracked key tadi itu? Gak tahu. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Ada lagi telepon, mantap. Telepon lagi nih, angkat, cepat, cepat, cepat. Hah. Vincent? Siapa Vincent? Woi Vincent, nggak kenal Vincent. What the? Wah, nama kita Vincent. Aduh. Inilah kalau orang lupa ingatan ya. Kita dituduh sebagai seorang pembunuh. Dan siapa pembunuh? What the fuck? Kita kok balik ke sini ya? Bodoh juga tempatnya nih. Oke lah, nggak apa-apa lah. Sama-sama bodoh kita semua. Masuk ke sini, cepat. Oke, cracked key masuk ke dalam bioskop. What the f... Ada helikopter tiba-tiba. Apa maksudnya? Iya. Kok terbalik? Jangan-jangan dia ini flashback. Siapa ini? Karena oh, polisi. Pakai helm enggak kelihatan. Wah, grafiknya menyedihkan sekali, Bung. Kan? Iya, ternyata ini apa namanya? Seperti flashback gitulah ya. What? Aduh. Ya ampun. Jangan bilang ada orang di belakangku. Anjir. Siapa ini? Siapa itu? Siapa itu, bos? Bos? What the fuck? Kok musiknya serem? Aduh. Musiknya serem, bos. Gak enak kayak gini nih. Udah musiknya serem kali. Ampret. Islock, mati aku. Musiknya serem, bos. Lawan bos kita di sini. Aduh. Tolonglah, wey. Ini pintu. Oke, ada pintu. Aman. Kayaknya kita bakal ngelawan orang aneh di sini. Siapa pula ada di sini lagi? Aduh. Siapa ini? Ya ampun, ini apa? Polisi. Monyet. Monyet berbaju polisi, enggak ngerti aku. Oh, ada teman dan. Wih, siapa itu? Oh, kita dikejar-kejar sama orang. Enggak ngerti aku jalur ceritanya, aku belum ngerti, guys, ya. Oke, sabar. Kita perang sama dia. Oke. Mana dia? Kira kita ambil dulu ada kunci. Kunci apa ini? Arcade, nggak tahu aku. Kunci permainan sepertinya. Mana kau? Hah? Kau bilang aku die? Ayo, jumpa kita di luar. Aduh, kontrolnya ini susah sekali. Oke, ada lagi dia pasti. Makhluk-makhluk itu sudah hilang, kawan. Oke, seperti kita akan ke sini. You've used the arcade key. Oke. Kita lihat ada apa di sini. Suaranya gak enak. Mampus kau. Uki maknya nih. Apalah coba ada makhluk macam. Wah, anjing. Kaget. Gila, main jumpscare aja orangnya. Manhole opener. Oke, siap, mantap. Soalnya kameranya ini kayak orang apa? Kayak orang set apa ya dibilangnya? Wah, nggak ngerti lah aku. Terkaget-kaget, bos. Aduh, dia lagi. Oke, makasih. Makasih kali, bos. Makasih kali, bisa salto-salto kalian ya. Mana lagi?
Oke. Ada yang ngebling-ngebling, ada first aid sepertinya di sini, besar sekali first aid-nya, guys. Grafiknya terlalu hancur kayak gini nih. First aid-nya besar sebesar botol botol kecap. Oke, masuk terus ke dalam. Pasti ada kalian. Kalian pasti ada, aku udah tahu kalian di mana. Mana kau? Mana kau? Aku binatang air. Oke, ambil dulu pistol baru, bos. Widih, pistol baru. Handgun sih. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita pakai dulu. Alah, macang. Mana handgun sih? Handgun sih. Alright. Equip. Yes. Yes, yes. Let's go, let's go. Tes angin. Mantap sekali, bu. Gimana caranya pakai ininya, manhole opener? Oh, di sini kita berdiri. Terus lihat item. Manhole. Oke, equip. Yes. Ah, what the fuck? Gimana caranya? Udah suka hati kau lah, bos. Itu manhole kan? Apa? Kenapa? Oke lah, cukup sampai di sini aja, guys. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.